Yo, balik lagi bersama gue Juan Anderson. Dan kali ini gue pengen ngelanjutin Miner's Heaven lagi. Okay, bro, sesuai dengan yang kalian baca dari Star Pack, katanya bang, cleaner sama scannernya banyakin biar harga ore-nya lebih mahal ditumpuk-tumpuk. Bisa kok. Oke, karena bisa ditumpuk-tumpuk dan pakai ore scanner dan apa tadi gue lupa. Jadi hari ini kita akan bereksperimen kalau kita nggak pakai sistem industrial main begini, dapatnya gede nggak ya gitu. Di sini gue kemarin udah beli sacrificial altar. Ini harganya adalah 1,37 T. Terus gue dapat apa lagi gitu, gue lupa bro. Pokoknya hari ini kita bakal mencoba sesuatu yang lain, bukan industrial mine gitu sistemnya, tapi sistemnya yang lain. Gua udah punya apa aja ya? Gua bakal beli pertama conveyornya dulu. Conveyor yang gua pengen pakai itu yang basic aja. Gua pengen beli mungkin sekitar 20. Yap, gua beli 20 basic conveyor. Terus kita bakalan pakai, gua udah punya RAM. Gua bakalan beli ini deh. Nah, ini bro, way up high upgrader. Gua bakal beli 10 mungkin. Kita coba. Oh, 87B. Oh my god, mahal banget. Enggak apa-apa, kita beli 10. Terus gua udah punya itu karena gua punya ini portable or advance-nya ada 1, gua mau tambahin 4. Jadi kita punya 5. Gua ada rainbow upgrader. Ini dapat dari buka kotak. Terus kita bakal beli. Ini gue juga dapat nih cures or purifier. Ini gue juga dapat. Malah gue pencet F. Ini mahal banget karena ini mahal banget. Gue bakal beli. Gue tadi punya 1 kan? Iya, gue punya 1. Gue bakal beli 4. Kayaknya ini bakal ada yang kurang. Gue bakal kurang basic conveyornya. Tapi nggak tahu, kita coba dulu aja. Siapa tahu cukup. Terus kita, okay, mungkin yang gue beli itu aja kali bro. Karena nanti sisanya pakai yang udah ada aja. Jadi sekarang tugas gue adalah menerangi tempat dulu biar kalian ngelihatnya enak. Ada Yudo 13 baru datang. Halo Yudo. Oke, jadi langkah pertama kita taruh conveyornya. Mungkin kayaknya gue bakal taruhnya di sini aja, nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4. Wait. Gue ada sedikit kesalahan. Tempatnya kayaknya terlalu sempit deh bro. Jadi kita bakal pakai Osmium Mine 5 dulu karena kita nggak usah beli, pakai yang udah ada aja. F buat Ando. Terus gue nggak yakin. Jadi gue taruh conveyornya dulu aja. Oke, conveyor 1, 2, 3, 4 dulu aja. Tadi gue ngeliat kotak, mana kotaknya? Oh my god, gue ambil kotak dulu ya bro, karena siapa tahu kita mendapatkan sesuatu di kotak itu. Gue cuma dapat poin, gue nggak dapat kotak yang bisa dibuka yang di sebelah kanan ini. Oh ya, gue lagi pengen banget bisa reborn karena oh my god, gue malah buka koal. Iya, karena gue pengen cobain reborn, serunya kayak apa? Itu yang pengen gue cobain. Terus gue ada ini bro, bismuth mine. Jadi bakal gue taruh sekalian.
udah nih, udah, gue udah punya, udah itu kita taruh, ini large conveyor arm, dan setelah itu kita bakalan taruh, mana sih itu? Ini dia. Benar nggak ya? Benar. Kita taruh di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yap. Gua taruh basic conveyor lagi. Biar, oh kita lurusin dulu aja nggak apa-apa. Ya, salah bro, salah. Gua salah arahnya. Bentar gue lihat dulu, rotate. Oke, kita lurusin 1, 2. Nggak deh, nggak, bener-bener. Kita langsung belokin. Oh my god. Kita coba belokin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Key cancel. Oh, udah mentok banget ini, udah mentok. Ini nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Berarti hanya segini aja. Ini yang bakal kita taruh, bro. Ini bakal kita taruh mulai dari sini aja. 1, 2, 3. Ah, tempatnya nggak cukup. Jadi kita bakal ngelurusin ini dulu ke sana, baru kita belokin gitu ya, bro. Oke, kalau kalian lihat di sini banyak yang jatuh-jatuh nih, bro. Tuh, jatuh berarti yang pertama itu bakal gua taruh yang ada wall-nya, shielded conveyor. Ini bakal gua taruh biar nggak jatuh. Ya, yup, betul. Dan kita bakal naruh si ini, bro, portable ore. Oh, bisa, bro, di situ ternyata. 1 2 3 4 dan 5. Berarti setelah itu kita bakal taruh satu di sini, satunya lagi buat belok. Nah, ya kan, udah. Gua mau coba ngasih ini digital ore cleaner. Gede banget. Oh my god. Sorry, kameranya gue pindahin ke atas. 1 2. Oke, karena tempatnya nggak muat, berarti kita bakal puterin. Kita puterin dulu, bro. Puterin ke sana. 1, 2, 3. Oke, terus kita taruh lagi. 1, 2. Oh my god, 2, 3. Oke, gede banget. Karena gue punya yang lainnya, jadi bakal kita pakai juga. Gue punya ini advance ore. Ini 1, 2. Dan kita bakal naruh ini 1 sacrificial. Ups. Yoi, semua berjalan dengan mulus sejauh ini ya, sejauh ini. Terus gua ada radioactive refiner, kita bakal pakai juga. Semoga hasil yang dikasih juga bagus. Semoga ya, bro. Dan terakhir kita taruh ini. Oke. Oh my god. What? Gua berhasil. Oh my god, bro. Awesome banget. Oh yeah. Oh my god, gue bersemangat. Gue bersemangat banget. Oh my god, gue berhasil. Oke. Oke, sekarang kita ngelihat yang ini. Yang mahal. Ini 2,9 T. Kemarin ada teman gua, dia orang Belgium, ngomong katanya kalau mau enak pakai ini, painted mine tapi digabunginnya sama sacrificial cell.
Karena ini kan mahal banget nih bro. Satunya 54T, kita belum sanggup ya kan. Berarti kita bakal beli ininya dulu nih bro. Kita beli paintnya dulu mungkin. Kita taruh di sini bisa nggak ya? Gue takutnya nggak bisa sih. My god, gue galau karena ini setupnya udah seperti ini, terlalu mepet menurut gue. Jadi harus ada yang dirubah ini tempatnya, biar nggak terlalu makan tempat banyak banget. Jadi ini bakal gue withdraw lagi bro, karena ini juga udah siang. Kita bakal pakai kayak yang bonfire aja, yang kecil-kecil, biar nggak terlalu makan tempat. Gue bakal pakai itu, dan yang ini bakal gue pindah-pindahin. Osmium mine-nya gue pindah-pindahin. Oke, berarti ini basic conveyor-nya juga gue cabut. Yang di situ bakal gue taro ini green teleporter receiver. Bakal gue taro di, oh my god, di situ. Enggak bro. Kita taro shielded conveyor dulu satu. Baru kita taro si mana itu? Ini dia. Oke, kita taro. Udah. Tapi kenapa begini ya? Nggak apa-apa deh. Semoga nggak ada halangan. Semoga. Terus ini juga bakal kita cabut dulu. Kita tambahin satu lagi. Rainbow upgrader. Gue nggak tahu itu bagus atau enggak untuk hal seperti ini ya bro. Gue bakal ya deh, rainbow upgrader deh, nggak apa-apa. Kita pasang. Terus baru kita pasang si ini. Oke, okay, nice. Jadi ini konstruksinya untuk perjalanan si ornya untuk ngelewatin semua ini biar menjadi mahal. Tapi karena ada raka lagi datang. Karena kemarin gue udah punya or replikator, jadi kayaknya bakal gue pakai juga or replikatornya biar nggak buang-buang uang udah beli gitu kan. Berarti ini gue bakal withdraw juga. Gue mau masang si ini bro, mana nih, si bismuth mine. Bismuth mine ini cukup mahal. Gue mau taruh di sini. Satu bismuth mine. Osmiumnya gue nggak tahu mau pakai atau enggak. Terus gue mau pakai ninja diamond karena gue udah punya ninja diamond. Iya mungkin begini bro. 1, 2. Terus kita pasangin shielded aja biar nggak jatuh kemana-mana. Gue bersemangat banget karena setupnya berhasil hitungannya bro. Oh my god, gelap. Gue bakal masangin ini dulu, si bonfire. Satu di sini, satunya lagi mungkin di pojok sini deh. Satu, dan di sini juga satu biar agak terang. Terus kita, gue mau beli ini satu painted mine. Gue mau nyobain bisa nggak ya si painted mine itu dipasangin di situ, di conveyor itu. Mana painted mine-nya? Gue udah beli kan. Oh ini dia. Oh my god. R. Oke, karena bentuknya kayak gini bro, agak-agak susah juga. Gue punya ide lain untuk si painted mine, karena kita beli cuma satu dan uang kita cuma bisa satu doang. Nggak satu sih, banyak juga bisa. Cuman karena itu agak susah, gue kayaknya upgrade dulu ke bismuth mine. Gue mau beli 3, 1T bro harganya bismuth mine. Nice, mana bismuth mine-nya? Mana bismuth?
Ah, salah bro. Ini dia bismut. Kita taruh di pojok. Satu, dua, dan tiga. Oke. Berarti kalau kayak gini gue bakal nambahin lagi conveyornya. Satu, dua, dan tiga. Kita bakal, tadi kita pakai yang hijau ya. Kita bakal pakai ini, teleporter yang hijau. Oh my god. Oke. Udah masuk. Terus gue bakal beli ini lagi. Painted mine-nya lagi. Satu. Karena apa? Karena nanti gue bakal pasangnya begini. Dan juga rotate. Oh my god. Oh my god. Oh my god, kameranya. Oh my god, gue bingung. Gue bingung sendiri. Oke, mungkin begini, bro. Kita kasih conveyor. Ah, conveyor kok wall. Begini. Yap, benar. Ini gue pakai apa? Kok military grade nggak mau? Kita pakai yang biasa. Yang ini gue kasih shield aja biar nggak jatuh. Terus kita kasih yang biasa. Itu ngadepnya begini. Satu, dua, tiga. Dan begini. Oh my god, begini. Yo, semua berjalan dengan lancar. Dan gue bakal nutupin ini, bro. Nutupin conveyor wall mana? Conveyor wall. Nah, ini dia conveyor wall. Gue beli satu dulu conveyor wall. Oh, gue udah punya ternyata. Ya udah nggak apa-apa. Ini gue taruh di sana. Nah, biar dia nggak jatuh-jatuh gitu pemikirannya. Sekarang itu koalnya bakal dikirim ke sini. Tuh, dia bakal lewat sini. Dan dia bakal ngelewatin proses-proses itu semua. Dan jatuhlah ke sini. Sekarang kita lihat nih. Oh, berapa tuh? Nggak kelihatan, cuman M doang. Mana lagi nih? Nggak ada yang datang. Oke, ada yang nyantol. Ada yang nyantol. Wah, 98M. Wah, 100M. 56M. Oh my god. Ini nih. 47M. Ah, 217M. Oke, gue destroy dulu karena terlalu penuh. Oh my god, bro. Kita berhasil hitungannya. Oh my god. Ini setup pertama ya, bro. Belum diapa-apain lagi. Kayaknya ini nanti koal mainnya bakal gue ganti semua, bro. Ini bakal hilang semua. Kayaknya ya. Belum tahu juga. Ini ada nyantol nih. Aduh. Gue bakal beli ini. Conveyor converter. Itu gunanya adalah untuk ini kita withdraw, ini withdraw, conveyor converternya mana? Conveyor converter. Oh my god, bukan yang itu. Ini. Oh iya, benar. Begini. Dan si ijo itu mana si ijo? Si ijo. Ah, kok traspet. Ini dia. Yup. Yo. Ih, bro. Oh my god, gila, gue senang banget. Oh my god, nanti kita bakal atur lagi untuk di episode mendatang. Kita bakal uji coba lagi kalau misalnya kita rombak-rombak lagi nih, bro, semuanya. Apa yang harus kita tambahin biar lebih enak dan sesuai uangnya juga ya, bro. Bakal kita lihat. Yang pasti ini setupnya berhasil seperti ini.
Oh my god, kepanjangan. Gini deh. Nah, oh my god, ini nyangkut bro ternyata. Oh, karena prosesnya lama di sini jadi nyangkut. Oke, nanti bakal gua rubah prosesnya biar jalannya nggak selama itu. Yang pasti ini awesome. Oh my god, awesome banget, awesome banget. Yes. Ini konstruksi pertama kita. Nanti kita bakal otak-atik lagi biar dapatnya lebih banyak, karena gue mengincar uang untuk reborn. Reborn itu kita butuh 25 KN. Itu gede banget gitu loh. Jadi gue bakal otak-atik lagi biar kita bisa mendapatkan hal itu. Oke, jadi cukup sekian aja untuk hari ini. Jangan lupa untuk di like, komen di bawah, dan share video gue biar teman-teman kita semakin banyak. Dan kalau kalian belum subscribe, subscribe gue ya. Jadi cukup sekian aja untuk hari ini. Bye bye. Bisa nggak ya si painted mine itu dipasangin di situ, di conveyor itu? Mana painted mine-nya? Gue udah beli kan. Oh ini dia. Oh my god. R. Oke, karena bentuknya kayak gini bro, agak-agak susah juga. Gue punya ide lain untuk si painted mine, karena kita beli cuma satu dan uang kita cuma bisa satu doang. Nggak satu sih, banyak juga bisa. Cuman karena itu agak susah, gue kayaknya upgrade dulu ke bismuth mine. Gue mau beli 3, 1T bro harganya bismuth mine. Nice, mana bismuth mine-nya? Mana bismuth? Ah, salah bro, ini dia bismuth. Kita taruh di pojok. 1, 2, dan 3. Oke. Berarti kalau kayak gini gue bakal nambahin lagi conveyor-nya. 1, 2, dan 3. Kita bakal, tadi kita pakai yang hijau ya, kita bakal pakai ini, teleporter yang hijau. Oh my god. Oke. Udah masuk. Terus gue bakal beli ini lagi, painted mine-nya lagi. 1. Karena apa? Karena nanti gue bakal pasangnya begini. Dan juga rotate. Oh my god. Oh my god. Oh my god, kameranya. Oh my god, gue bingung. Gue bingung sendiri. Oke, mungkin begini bro, kita kasih conveyor. Ah, conveyor kok wall. Begini. Yap, bener. Ini gue pakai apa? Kok military grade nggak mau? Kita pakai yang biasa. Yang ini gue kasih shield aja biar nggak jatuh. Terus kita kasih yang biasa. Itu ngadepnya begini. 1, 2, 3. Dan begini. Oh my god, begini. Yo, semua berjalan dengan lancar. Dan gue bakal nutupin ini bro. Nutupin conveyor wall. Mana conveyor wall? Nah ini dia conveyor wall. Gue beli satu dulu conveyor wall. Oh gue udah punya ternyata. Ya udah nggak apa-apa. Ini gue taruh di sana. Nah biar dia nggak jatuh-jatuh gitu pemikirannya. Sekarang itu koalnya bakal dikirim ke sini. Tuh dia bakal lewat sini dan dia bakal ngelewatin proses-proses itu semua. Dan jatuhlah ke sini. Sekarang kita lihat nih. Yo, balik lagi bersama gue Juan Anderson. Dan kali ini gue pengen ngelanjutin Miner's Haven lagi. Okay, bro, sesuai dengan yang kalian baca dari Star Pack,
Katanya, bang, cleaner sama scannernya banyakin biar harga ornya lebih mahal, ditumpuk-tumpuk. Bisa kok. Oke, karena bisa ditumpuk-tumpuk dan pakai or scanner dan apa tadi ya, gue lupa. Jadi hari ini kita akan bereksperimen kalau kita nggak pakai sistem industrial main begini, dapatnya gede nggak ya gitu. Gue bereksperimen, gue mau di sini gue kemarin udah beli sacrificial altar. Ini harganya adalah 1,37T. Terus gue dapat apa lagi gitu, gue lupa bro. Pokoknya hari ini kita bakal mencoba sesuatu yang lain, bukan industrial mine gitu sistemnya, tapi sistemnya yang lain. Gua udah punya apa aja ya? Gua bakal beli pertama conveyornya dulu. Conveyor yang gua pengen pakai itu yang basic aja. Gua pengen beli mungkin sekitar 20. Yap, gua beli 20 basic conveyor. Terus kita bakalan pakai, gua udah punya RAM. Gua bakalan beli ini deh. Nah, ini bro, way up high upgrader. Gua bakal beli 10 mungkin. Kita coba. Oh, 87B. Oh my god, mahal banget. Enggak apa-apa, kita beli 10. Terus gua udah punya itu karena gua punya ini portable or advance-nya ada 1, gua mau tambahin 4. Jadi kita punya 5. Gua ada rainbow upgrader. Ini dapat dari buka kotak. Terus kita bakal beli. Ini gue juga dapat nih cures or purifier. Ini gue juga dapat. Malah gue pencet F. Ini mahal banget karena ini mahal banget. Gue bakal beli. Gue tadi punya 1 kan? Iya, gue punya 1. Gue bakal beli 4. Kayaknya ini bakal ada yang kurang. Gue bakal kurang basic conveyornya. Tapi nggak tahu, kita coba dulu aja. Siapa tahu cukup. Terus kita, oke, mungkin yang gue beli itu aja kali bro. Karena nanti sisanya pakai yang udah ada aja. Jadi sekarang tugas gue adalah menerangi tempat dulu biar kalian ngelihatnya enak. Ada Yudo 13 baru datang. Halo Yudo. Oke, jadi langkah pertama kita taruh conveyornya. Tempatnya biar nggak terlalu makan tempat banyak banget. Jadi ini bakal gue withdraw lagi bro, karena ini juga udah siang. Kita bakal pakai kayak yang bonfire aja, yang kecil-kecil, biar nggak terlalu makan tempat. Gue bakal pakai itu. Dan yang ini bakal gue pindah-pindahin. Osmium mine-nya gue pindah-pindahin. Oke. Berarti ini basic conveyor-nya juga gue cabut. Yang di situ bakal gue taro ini, green teleporter receiver. Bakal gue taro di, oh my god, di situ. Enggak bro. Kita taruh shielded conveyor dulu satu. Baru kita taruh si mana itu? Ini dia. Oke, kita taruh udah. Tapi kenapa begini ya? Enggak apa-apa deh. Semoga enggak ada halangan, semoga. Terus ini juga bakal kita cabut dulu. Kita tambahin satu lagi. Rainbow upgrader, gue nggak tahu itu bagus atau enggak untuk hal seperti ini ya bro. Gue bakal rainbow upgrader deh, nggak apa-apa. Kita pasang, terus baru kita pasang si ini. Oke, nice. Jadi ini konstruksinya untuk perjalanan
si ornya untuk ngelewatin semua ini biar menjadi mahal. Tapi karena ada raka lagi datang, karena kemarin gue udah punya or replikator, jadi kayaknya bakal gue pakai juga or replikatornya biar nggak buang-buang uang udah beli gitu kan. Berarti ini gue bakal withdraw juga. Gue mau masang si ini bro, mana nih si bismuth mine. Bismuth mine ini cukup mahal. Gue mau taruh di sini satu bismuth mine. Osmiumnya gue nggak tahu mau pakai atau enggak. Terus gue mau pakai ninja diamond karena gue udah punya ninja diamond. Iya mungkin begini bro, 1, 2. Terus kita pasangin shielded aja biar nggak jatuh kemana-mana. Gua bersemangat banget karena setupnya berhasil hitungannya bro. Oh my god, gelap. Gua bakal masangin ini dulu, si bonfire. Satu di sini, satunya lagi mungkin di pojok sini deh. Satu, dan di sini juga satu biar agak terang. Terus gue mau beli ini satu painted mine. Gue mau nyobain mungkin kayaknya gue bakal taruhnya di sini aja, nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4. Wait. Gue ada sedikit kesalahan, tempatnya kayaknya terlalu sempit deh bro. Jadi kita bakal pakai osmium mine 5 dulu karena kita nggak usah beli, pakai yang udah ada aja. F buat Ando. Terus gue nggak yakin, jadi gue taruh conveyornya dulu aja. Oke, conveyor 1, 2, 3, 4. 4 dulu aja. Tadi gue ngeliat kotak, mana kotaknya? Oh my god, gue ambil kotak dulu ya bro, karena siapa tahu kita mendapatkan sesuatu di kotak itu. Gue cuma dapat poin, gue nggak dapat kotak yang bisa dibuka yang di sebelah kanan ini. Oh ya, gue lagi pengen banget bisa reborn karena oh my god, gue malah buka koal. Iya, karena gue pengen cobain reborn, serunya kayak apa. Itu yang pengen gue cobain. Terus gue ada ini bro, bismuth mine, jadi bakal gue taruh sekalian. Udah nih, udah gue udah punya, udah itu kita taruh ini large conveyor ram. Dan setelah itu kita bakalan taruh mana sih itu, ini dia. Bener, kita taruh di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yap, gue taruh basic conveyor lagi biar kita lurusin dulu aja, nggak apa-apa. Salah arahnya, bentar gue lihat dulu, rotate. Oke, kita lurusin 1, 2. Enggak, bener-bener. Kita langsung belokin. Oh my god. Kita coba belokin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Key cancel. Oh, udah mentok banget, ini nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Berarti hanya segini aja. Ini yang bakal kita taruh, bro. Ini bakal kita taruh mulai dari sini aja. 1, 2, 3. Tempatnya nggak cukup. Jadi kita bakal ngelurusin ini dulu ke sana, baru kita belokin gitu ya, bro.
Oke, kalau kalian lihat di sini banyak yang jatuh-jatuh nih, bro. Tuh, jatuh berarti yang pertama itu bakal gua taruh yang ada wallnya, shielded conveyor. Ini bakal gua taruh biar nggak jatuh. Ya, yup, betul. Dan kita bakal naruh si ini, bro, portable ore. Oh, bisa, bro, di situ ternyata. Up, 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti setelah itu kita bakal taruh satu di sini, satunya lagi buat belok. Nah, ya kan, udah. Gua mau coba ngasih ini digital ore cleaner. Gede banget. Oh my god. Sorry, kameranya gue pindahin ke atas. 1, 2. Oke, karena tempatnya nggak muat, berarti kita bakal puterin. Kita puterin dulu, bro. Puterin ke sana. 1, 2, 3. Oke, terus kita taruh lagi. 1, 2. Oh my god. 2, 3. Oke, gede banget. Karena gue punya yang lainnya, jadi bakal kita pakai juga. Gue punya ini advanced ore. Ini 1, 2. Dan kita bakal naruh ini 1 sacrificial. Ups. Yoi, semua berjalan dengan mulus sejauh ini ya, sejauh ini. Terus gua ada radioactive refiner, kita bakal pakai juga. Semoga hasil yang dikasih juga bagus. Semoga ya, bro. Dan terakhir kita taruh ini. Oke. Oh my god. What? Gua berhasil. Oh my god, bro. Awesome banget. Oh yeah. Oh my god, gua bersemangat. Gua bersemangat banget. Oh my god, gua berhasil. Oke. Oke, sekarang kita ngelihat yang ini. Yang mahal. Ini 2,9 T. Kemarin ada teman gua, dia orang Belgium, ngomong katanya kalau mau enak pakai ini. Painted mine tapi digabunginnya sama sacrificial cell. Karena ini kan mahal banget nih, bro. Satunya 54 T, kita belum sanggup ya kan? Berarti kita bakal beli ininya dulu nih, bro. Kita beli painted-nya dulu mungkin. Kita taruh di sini bisa nggak ya? Gua takutnya nggak bisa sih. My god, gua galau karena ini setupnya udah seperti ini, terlalu mepet menurut gua. Jadi harus ada yang dirubah. Ini lagi pengen banget bisa reborn karena oh my god, gua malah buka koal. Iya, karena gua pengen cobain reborn serunya kayak apa. Itu yang pengen gue cobain. Terus gue ada ini, bro, bismuth mine. Jadi bakal gue taruh sekalian. Udah nih, udah. Gue udah punya. Udah itu kita taruh. Up. Ini large conveyor ram. Dan setelah itu kita bakalan taruh mana sih itu? Ini dia. Benar nggak ya? Benar. Kita taruh di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yap. Gua taruh basic conveyor lagi. Biar kita lurusin dulu aja, nggak apa-apa. Ya. Salah, bro, salah. Gua salah arahnya. Bentar gua lihat dulu, rotate. Oke, kita lurusin 1, 2. Enggak deh, enggak, bener-bener. Kita langsung belokin.
Oh my god. Kita coba belokin ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 key cancel. Oh, udah mentok banget ini, udah mentok. Ini enggak bisa. Ini juga enggak bisa. Ini juga enggak bisa. Berarti hanya segini aja. Ini yang bakal kita taruh, bro. Ini bakal kita taruh mulai dari sini aja. 1 2 3 Ah, tempatnya nggak cukup. Jadi kita bakal ngelurusin ini dulu ke sana, baru kita belokin gitu ya, bro. Oke, kalau kalian lihat di sini banyak yang jatuh-jatuh nih, bro. Tuh, jatuh. Berarti yang pertama itu bakal gua taruh yang ada wall-nya, shielded conveyor. Ini bakal gua taruh biar nggak jatuh. Ya, yup, betul. Dan kita bakal naruh si ini, bro, portable ore. Oh, bisa, bro, di situ ternyata. Up, 1 2 3 4 dan 5. Berarti setelah itu kita bakal taruh satu di sini, satunya lagi buat belok. Nah, ya kan, udah. Gua mau coba ngasih ini digital ore cleaner. Gede banget. Oh my god. Sorry, kameranya gue pindahin ke atas. 1 2 Beli itu aja kali, bro, karena nanti sisanya pakai yang udah ada aja. Jadi sekarang tugas gue adalah menerangi tempat dulu biar kalian ngelihatnya enak. Ada Yudo 13 baru datang. Halo Yudo. Oke, jadi langkah pertama kita taruh conveyornya. Mungkin kayaknya gue bakal taruhnya di sini aja, nggak apa-apa. 1 2 3 4 wait. Gue ada sedikit kesalahan, tempatnya kayaknya terlalu sempit deh, bro. Jadi kita bakal pakai Osmium Mine 5 dulu karena kita nggak usah beli, pakai yang udah ada aja. F buat Ando, terus begini. Gue gak yakin. Jadi gue taruh conveyornya dulu aja. Oke, conveyor. 1 2 3 4 4 dulu aja. Tadi gue ngeliat kotak. Mana kotaknya? Oh my god, gue ambil kotak dulu ya, bro, karena siapa tahu kita mendapatkan sesuatu di kotak itu. Gue cuma dapat poin, gue gak dapat kotak yang bisa dibuka yang di sebelah kanan ini. Oh ya, gue conveyor yang gue pengen pakai itu yang basic aja. Gue pengen beli mungkin sekitar 20. Yap, gue beli 20 basic conveyor. Terus kita bakalan pakai. Gue udah punya RAM. Gue bakalan beli ini deh. Nah, ini, bro, way up high upgrader. Gue bakal beli 10 mungkin. Kita coba. Oh, 87B. Oh my god, mahal banget. Gak apa-apa, kita beli 10. Terus gue udah punya itu karena gue punya ini portable or advance-nya ada 1. Gue mau tambahin 4. Jadi kita punya 5. Gue ada rainbow upgrader. Ini dapat dari buka kotak. Terus kita bakal beli. Ini gue juga dapat nih cures or purifier. Ini gue juga dapat. Malah gue pencet F. Ini mahal banget karena ini mahal banget. Gue bakal beli. Gue tadi punya 1 kan? Iya, gue punya 1. Gue bakal beli 4. Kayaknya ini bakal ada yang kurang. Gue bakal kurang basic conveyornya. Tapi nggak tahu, kita coba dulu aja. Siapa tahu cukup. Terus kita, oke, mungkin yang gue. Yo, balik lagi bersama gue Juan Anderson, dan kali ini gue pengen ngelanjutin Miner's Haven lagi.
Okay, bro, sesuai dengan yang kalian baca dari Starpack, katanya bang cleaner sama scannernya banyakin biar harga ornya lebih mahal ditumpuk-tumpuk. Bisa kok. Oke, karena bisa ditumpuk-tumpuk dan pakai or scanner dan apa tadi gue lupa. Jadi hari ini kita akan bereksperimen kalau kita nggak pakai sistem industrial main begini, dapatnya gede nggak ya gitu. Di sini gue kemarin udah beli sacrificial altar. Ini harganya adalah 1,37T. Terus gue dapat apa lagi gitu, gue lupa bro. Pokoknya hari ini kita bakal mencoba sesuatu yang lain, bukan industrial mine gitu sistemnya, tapi sistemnya yang lain. Gua udah punya apa aja ya? Gua bakal beli pertama conveyornya dulu.